Guys, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Balik lagi di channel gue, dan langsung aja kita mau review sebuah motor yang lumayan legendaris, tapi juga masih laris di pasaran. Simak videonya sampai habis, apa itu motornya, langsung kita ke videonya. Oke, kita langsung aja mulai dari bagian depan. Ini dia Honda Vario 125. Ini bukan yang old banget, kayak gitu tuh. Ini yang di bawahnya yang facelift LED, tapi udah Vario LED. Gimana dah? Jadi ini tahun 2017 dan ini dia desainnya. Motor ini masih banyak banget di jalanan dan harganya udah turun dari harga barunya. Ya, turunnya nggak banyak-banyak banget sih. Jadi lumayan bertahan lah harganya. Dari desainnya langsung kita lihat ini motor masih lumayan modern dan sporty banget nih. Ini kayak rock versi kecil ya. Enggak sih, beda sih, ini lancip banget. Dari lampu-lampunya ini udah LED di lampu headlampnya aja, sisanya masih pakai bohlam. Sennya bohlam, stop lamp sama namanya ready lamp, pokoknya DRL yang belakang itu masih bohlam. Jadi lampu belakangnya tuh bohlamnya ada 3 untuk pengereman sendiri, jadi boros. Dan banyak banget Honda Vario yang ini lampu belakangnya tuh mati cepet karena bohlamnya kebanyakan, jadi arusnya mungkin nggak stabil atau gimana ya. Oke, ini bagian depan bannya udah diganti pakai street enduro. Ini ban enduro. Enduro biasanya buat performa di dual purpose ya. Jadi kayak agak bertahu-tahu gini. Bannya dari Swallow. Terus velgnya, ini velg originalnya. Ini ada NK tulisannya. Velgnya sih lumayan rame ya. Banyak tulisan-tulisan, ada tulisan Honda, NK, terus 08 segala macam, ada ini PCD-nya segala macam gitu ya. Made in Indonesia. Dan ini velg ukurannya standar 14 incian. Untuk bannya sendiri, dia aslinya itu 80/90 dan ini tetap menggunakan ban yang sama 80/90. Kecil banget 40. Bagian piringan udah diganti, dia pakai dual tone kayak gini ya. Two tone di dua layer juga. Ini variasi, harganya sekitar 90 ribuan lah. Dan ini diameternya mirip-mirip sama aslinya, cuman ada model wavingnya gini. Terus di pengereman udah pakai Nissin satu piston. Biasanya kalau yang baru, yang kayak LED yang terbaru itu pakai Tokiko sama dengan Honda Genio. Kalau yang ini masih pakai Nissin ya. Jadi karakter remnya tuh beda. Yang ini lebih agak kaku. Gue pernah nyobain dulu ya, bukan pernah ya, sering. Pakai motor ini kalau ngerem, zuk langsung terasa ditahan, zuk gitu. Terus pas jalan ngerem gitu ya. Kalau yang sekarang masih lumayan empuk, masih lumayan soft ngeremnya. Jadi lebih pembaruan lah yang sekarang lah. Jadi kalau yang ini ya tinggal menyesuaikan aja sih. Kalau gue kurang suka ya kalau pakai ini, apalagi yang versi CBCSS ada combi brake sistemnya, dipencet dikit rem belakangnya, yang depan juga ngikut kan 15% gitu, zut jadi kerasa ketarik. Terus di bagian lampu depan ini udah modern dan menurut gue ini LED nya juga udah bagus ya. Kalau dinyalain tuh kerasa lebih mewah juga. Kalau motor-motor injeksi Honda, dia nggak perlu kontak on untuk bisa ngelihat high beam low beam nya jadi walaupun starternya mati, dia tetap aktif. Beda sama Yamaha. Kalau Yamaha harus kontak on dulu biasanya. Ya walaupun kayak gini, ini kadang kalau kita lengah lupa matiin kontaknya, akinya habis. Tapi nggak ada yang sampai lupa sih. Soalnya kan kalau di kontak on, wah kelihatan lupa dimatiin gitu kan. Bagian depan di sini ada sedikit soakan kayak desain dua layer. Ini pakai body yang hitamnya, terus ada merahnya di belakang. Jadi kelihatan lebih sporty nih, tegas banget body-bodinya, lancip-lancip. Bagian atas ini visornya, beberapa orang ada yang di custom dan ini sayang banget nggak bisa dicopot kayak Aerox ya, jadi cuma ditempel aja pakai lem. Biasanya rata-rata temen gue ditempelin pakai lem lagi ya, jadi ada double tipnya di sini. Dan ini ada desain tambahan yang desainnya lumayan sporty, lumayan agresif, terus juga dipadukan sama spion yang gede banget. Ini bukan spion aslinya ya. Terus di bagian sini ada smart parking brake-nya dari Honda. Dan Vario itu dari dulu parking brake-nya tuh berubah-berubah. Ada yang dari depan, terus berubah ke sini, terus nanti berubah lagi yang jadi panjang gitu. Jadi nggak tahu gimana ya. Dia nyari parking brake yang cocok gitu. Kalau Yamaha kan semua sama, tinggal diteken doang. Jadi kalau buat kalian yang sering parkir di tanjakan lampu merah atau di rumahnya dataran itu nggak rata, untuk ngunci si Vario ini perlu dua tangan. Itu mungkin dari bagian depan. Ini bagian depan pengeremannya kayak gini, bautnya kelihatan banget nih, terekspos sama per-pernya juga. Suspensi teleskopik standar, lumayan empuk tapi nggak terlalu empuk-empuk banget. Kalau udah kena bolongan yang agak dalam, dia kerasa mentok. Oke, itu bagian depan. Kita bahas dari speedometer ya, kita lihat dari nih, dia sebelah kiri ada high beam low beam, klakson di tengah dan C-nya di bawah. Ini standar ya, tombolnya masih clicky, masih enak banget. Dan ini gasnya, gas udah kayaknya gantian ya, kayak punya Honda Beat atau Honda Supra X yang 125 FI ya.
udah diganti kayaknya. Dan bagian kiri bandulnya udah diganti juga, aslinya cuma pendek cuma segini, ini jadi lebih panjang banget biar sesuai sih sama spionnya, karena ini spionnya gede banget nih. Dan bagian tuas rem masih empuk, tapi pengeremnya tidak sempuk itu ya. Ini menurut gue masih agak keras dan kasar. Kalau remnya Vario itu rata-rata emang agak kasar, beda sama Honda Beat yang lebih empuk. Nah, ke bagian tengah nih, kita lihat nih instrumennya udah digital. Walaupun masih pakai jarum, dia udah pakai digital di motherboardnya. Dan ini ada desain kayak stripping garis-garis gitu biar senada sama garis-garis yang ada di speedometernya. Ini jarum di sini dan di bawahnya ada instrumen untuk bensin dan odometer total. Tidak ada trip, tidak ada average dan udah. Ini sama kayak yang dipakai Karisma X dan Supra X 125 di tahun 2005. Jadi Vario lumayan baru ya masukin teknologi kayak gini. Walaupun yang old juga udah ada instrumen yang kayak gini, cuman ini pembaruannya di bagian tampilannya aja. Selebihnya sih sama, nggak ada yang nambah fiturnya, cuman ini ada high beam, sen, kiri kanan terpisah, dan ada link stop system tuh di sini. Terus cek suhu karena udah pakai pendingin radiator, sama di sini speedometernya. Udah sih nggak ada yang spesial, dan ini ada logo Honda karena ini batoknya masih original. Nah, di bagian kanan ini ada tombol idling stop systemnya tadi dan electric starter. Nah, kayak gitu. Oke. Ya, stangnya sih lumayan lebih gemuk daripada yang terbaru ya. Kalau yang terbaru karena speedometer makin kecil, makin tipis, jadi lebih kelihatan kurus gitu. Kalau yang ini masih kelihatan proporsional sama bodinya. Jadi kepalanya tuh kalau lihat dari jok dari pengendara, ini viewing angle-nya masih lumayan proporsional menurut gua. Oke, kita lihat dari bawah-bawahnya, deck-nya dan penyimpanannya. Nah, untuk soal akomodasi Honda Vario ini sebenarnya nggak jauh beda sama yang baru-baru sekarang. Dari bentuk bodinya kelihatan masih mirip-mirip ya, tapi emang kalau lihat desain-desainnya udah berubah sama yang terbaru. Cuman kalau dilihat akomodasi, ini contohnya laci di depan, ini masih sama-sama dalam ke bawah, dalam, lumayan dalam. Untuk botol 800 ml dia masih bisa. Kalau untuk 1 liter dia agak miring ke depan gini, jadi agak riskan untuk jatuh. Tapi untungnya sih dalamnya lumayan ke bawah ya. Tapi di sini tidak ada charger atau soket 12 volt 1 ampere gitu-gitu, nggak ada ya. Nggak ada buat USB charger. Kiri kanannya juga terbuka, beda sama Scoopy yang punya soket charger di sebelah kiri. Makanya harganya mirip-mirip dulu. Di bagian kanan nih ada laci juga yang kecil menurut gua. Fungsinya ini kalau buat naruh HP ini juga kurang gitu. Nggak bisa, nggak kepake. Jadi soal akomodasi di depan menurut gua Honda Vario di sini cukup untuk cup holder buat naruh minuman 600 sampai 800 ml, oke. Yang kanan kurang kepake. Di sini ada gantungan. Ini enak banget nih buat nyantolin barang-barang yang di bagasi itu nggak muat, bisa ditaruh depan. Terus di bagian decknya, menurut gue ini decknya Vario itu nggak terlalu besar ya. Jadi kalau gue dulu sering naik Vario ini, dengkul tuh sering nyentok ke bagian lacinya. Makanya tuh lihat tuh bekas retak-retak. Ya, pasti orangnya juga nabrak laci pakai dengkul gitu. Karena kalau ngerem, ini kan remnya lumayan, gue bilang tadi ya, agak keras dan kasar gitu. Set, langsung zet gitu ya. Jadi ini sering mentok. Cuk. Dan ini kelihatan ada bekas retak dari dengkul. Sampai saat ini pun Vario masih dengan desain yang mirip-mirip gitu. Dengkulnya masih lumayan mepet, kecuali yang 160 ya, itu udah lumayan lega. Ini ukuran sepatu 39-40 menurut gua kerasa agak sempit sih, masih lebaran ya, mirip-mirip sama Honda Beat lah ya. Oke, deck kayak gitu kira-kira, aduh nyangkut, gua ngeri putus mimiknya. Aki dia udah di bawah juga, sama kayak Vario terbaru, sama kayak Honda Beat. Letaknya di bawah jadi agak riskan kalau kena atau kerendam air banjir. Bagian akomodasi di jok ini kita buka dari sini, udah pakai shutter key-nya, udah shutter key lagi apa? Pembuka jok dari depan, dan ini kapasitasnya 18 liter, tangkinya 5 literan. Jadi dimensi bagasi sama tangki itu sama persis dengan Vario-Vario yang terbaru juga. Jadi nggak banyak perubahan dari rangka casing-casing dari tangki, bagasi, cup holder yang depan itu masih mirip-mirip sama Vario 150 2019. Di bagian body ini motor lumayan ramping. Jadi kalau buat slip di harian di Jakarta yang macet-macet banget gitu, ini motor lumayan lincah. Dan kalau kalian pengen tahu mesinnya, ini mesinnya kapasitasnya 125 cc. Kalau yang slipping kayak gini, kalau yang
ada emboss timbul itu kapasitasnya 150cc. Dan yang ini versinya yang tertinggi di 125cc karena udah CBCSS, sudah pakai lift stop system. Dan ini harusnya ada remote-nya juga untuk anti brake system sama anti-theft. Jadi dia punya anti-theft, yaitu alarm buat motornya kalau disenggol dikit itu bunyi. Kalau nggak salah ini yang 125 belum ya? Ya, pokoknya Vario tuh tipe tertingginya ada anti brake system. Oke, kita bahas dari mesin ya. Oke guys, bahas soal mesin, dia punya tenaga ini Vario 125, yang ini 125cc, jadi pistonnya itu sekitar 52mm, kalau yang 150 itu 54 atau 56 gitu ya. Nah, tenaganya yang 125cc ini 11,1 PS atau 10 horsepower dan torsinya 10,8 Nm. Sebenarnya untuk 125cc ini lumayan gede lah ya, di atas 9 horsepower. Kalau kayak Supra X, Mio Z, Mio M3 yang 125 itu rata-rata tenaganya 9,6 Nm, torsinya, dan tenaganya itu sekitar 9 horsepower. Ini lebih besar 1 horsepower, yaitu berasa banget lah. Cuman top speednya yang ini rata-rata sekitar 112 km/jam sampai 115, sama kayak yang baru, yang 2018-2019 itu top speednya juga 112 km/jam. Jadi nggak panjang-panjang amat lah, walaupun dia 150cc atau 125cc, mirip-mirip. Nah, untuk yang 125 ini emang dia kompresinya beda, tarikannya juga pasti beda. Kalau yang 150cc itu kan lebih besar 1-2 horsepower gitu ya, 12, sekian horsepower. Nah, yang 125 mestinya sama-sama pakai pendingin radiator, terus semua konstruksinya mirip-mirip. Yang beda cuman, yang gue lihat sih cuman diameter dari sehernya doang, sisanya masih sama. Terus untuk mesin sendiri sih karakternya emang tarikan bawah si Vario ini emang responsif banget buat macet-macetan, stop and go, enak banget. Cuman kadang agak geredek aja sih, kayak gregel gitu, gerek. Sama kayak Vespa 3V atau 2V yang di bawahnya iGet. Cuman gak ada yang ngasih Vespa itu buat review. Ya, jadi Vespa itu waktu 3V, 2V itu rata-rata tarikan bawahnya agak gregel. Sekarang yang iGet udah bagus lah. Nah, sekarang Vario yang 160 harusnya juga udah improve, jadi lebih smooth dan gak gregel lagi. Oke, ini motor yang gua suka nih dari Vario, walaupun dia pakai suspensi sebelah doang, dia punya arm di bagian kanan, jadi kelihatan lebih berisi, nggak kopong kayak Honda Beat, Mio M3, Mio Z, atau motor-motor matic lainnya kayak Scoopy gitu-gitu kan. Dia armnya langsung yang sebelah kiri aja, jadi ban kanannya tuh langsung kopong, cuma nempel baut doang. Kalau ini ada armnya, jadi lebih kelihatan kuat. Knalpotnya lumayan besar, panjang. Covernya apalagi nih, covernya lebih besar daripada knalpotnya. Itu ciri khas Vario banget sih. Tapi yang sekarang knalpotnya lebih modern, lebih cakep sih kata gua. Desain Vario tuh dari dulu tampilannya sporty, tegas-tegas, keren dan modern juga. Dari samping nih bodi-bodinya lumayan lancip-lancip, tegas-tegas, dan behelnya itu dari dulu Vario pasti modelnya tuh pipih, rata, dan kalau dipegang oleh tangan itu kurang nyaman. Jadi dia fungsinya emang buat ngangkut, buat ngikat-ngikat barang ya. Sebenarnya bukan gua kayak langsung ngejudge nih motor buat onjol gitu, tapi ini emang buat barang ini enak banget nih. Soalnya di sini ada kaitan untuk nyambung ke bagian sini nih, ada kaitan juga kiri kanan, terus di sini bisa dikaitin lagi. Karena gua pernah lihat temen gua pakai Vario buat bawa barang tuh enak banget. Cantolannya ada di mana-mana, beda sama motor-motor matic yang lainnya gitu. Ini kayak gini aja ini udah fungsi buat cantolan banget nih. Kelihatan banget gitu, udah ergonomis dan praktis untuk ngangkut barang. Nah, bagian belakang lancip-lancip nih, jadi langsung aja kita lihat dari belakangnya. Sebelum itu bannya ini ukurannya 90/90, rim 14. Lebih gede 10 sih dari yang depan 80/90. Tingginya sama tapi lebarnya, lebaran belakang dikit lah pastinya. Dan dia punya rear hugger di sini, jadi kalau becekan setidaknya masih terhalangi. Untuk bagian sebelah kiri kita lihat nih shockbreaker warnanya hitam. Dia lumayan tinggi dan panjang, ciri khas Vario banget ya, beda sama Honda Beat, dia lebih ceper. Kalau Vario tuh jarak dari body ke ban itu lumayan jauh, jadi kelihatan banget nih motor agak kelihatan kurus-kurus ceking gitu kalau dilihat dari belakang. Apalagi yang baru sekarang, bodinya tuh lumayan gede tapi bannya agak kecil, jadi kayak menurut gua sih kurang proporsional. Kalau Honda Beat kan lebih pas gitu ya, bodinya sama bannya itu kelihatan padat. Kalau Vario kelihatan jaraknya tuh jauh, tapi tetap keren bodinya dan desainnya sporty banget. Di sini ada air filternya yang lumayan besar juga, pakai ESP masih. Kalau yang 160 udah ESP plus ya, sama kayak PCX. Ini masih ESP biasa dan masih ada kickstarter. Kalau yang baru kan udah nggak ada tuh, udah kopong ya. Jadi kalau akinya habis dia harus ngecas lagi. Dan di sini covernya aluminium langsung. Kalau aero kan ada plastiknya lagi, ini langsung besi.
sebenarnya kalau kena pos tidur apa gasuk itu agak rentan pecah sih takutnya. Cuman nggak sampai cornering lah ya. Nggak, jarang orang yang pakai Vario sampai cornering sampai ininya nyeret tuh. Enggak lah. Bagian sandar ini juga lumayan ngelebar ke samping. Ini pijakannya udah diganti nih pakai yang besi. Jadi kecil kayak gini. Decknya lumayan pendek. Gua beberapa kali naik Vario boncengan. Ini Vario yang kayak gini nih. Itu kadang kalau posisinya tinggi di sini kena nih, krak gitu. Lebih tinggi beat malah. Kadang ya. Gua lupa wheelbase ground clearance-nya berapa. Cuman kerasa beberapa kali sih sering mentok kalau dibawa boncengan. Padahal ini shockbreaker kelihatan tinggi dan panjang dan suspensinya keras. Jadi kalau buat boncengan harusnya tetap jarak mainnya tuh lumayan pendek gitu, dikit karena suspensinya keras. Tapi ya gitulah, kadang mentok. Berat ini motor sebenarnya nggak terlalu berat ya, di 111 sampai 112 kg. Kalau Vario baru itu kan 117 kg ya, yang 160. Beda lah kalau NMAX itu kan 132, Aerox tuh 117. Ya gitu-gitu. Ini termasuk ringan, bodinya kecil juga. Kalau sama Scoopy 98 kg, sama Beat juga 98 kg. Jadi ini motor sebenarnya proporsional. CC-nya besar, ada yang 150 cc, tapi beratnya juga masih di bawah 115 kg. Dari belakang kayak gitu. Dan ini kita lihat di sini nih lampunya nih. Langsung kelihatan bentuknya ini sporty banget, lancip-lancip, keker. Dan waktu Vario 125 150 yang facelift itu muncul, orang-orang pada bilang ini desainnya keren karena yang sekarang tuh kayak bentol-bentol, kayak LED-nya itu dulu pertama-tama keluar itu 2017 2018. Banyak banget yang cerita ke gua kurang suka sama desainnya. Tapi sekarang laku juga. Nah, yang ini pakai 3 bohlam. Jadi kalau nyalain diganti. Oke, udah diganti. Jadi ini sama persis sama Vario 125 Old 123. Ini yang rem, ini yang ready-nya. Dan kalau kalian yang kurang perhatiin, banyak banget motor Vario yang kayak gini itu lampu remnya tuh mati atau enggak mati sebelah. Karena ini bohlamnya kebanyakan pakai 3 gitu. Terus stand-nya masih bohlam juga, dan ini ada hidung kecil buat penerangan ke plat nomor. Spakbornya standar, bentuknya lurus gini dengan garis-garis tegas. Oke, simple tapi tetap kelihatan oke banget walaupun udah tahun 2017 masih kelihatan manis-manis aja nih. Ya, kira-kira kayak gitu dari belakangnya, remnya masih pakai tromol. Oke, untuk kalian yang mau nanya ini kondisinya kayak gimana, menurut gua tadi udah gua liatin sekalian, kondisinya masih bagus juga, cecet original dan odometernya di angka 44.900. Harganya ini sekarang 14.500, dulu barunya itu di 17.300-an yang 125 ini. Jadi menurut gua untuk 2017 ke 2022 ini turunnya 2,8 jutaan. Harganya masih lumayan bertahan ya. Platnya dari Bekasi, pajak bulan 9 sampai 2022. Jadi tahun ini ganti plat sama perpanjang STNK. Oke, kira-kira kondisinya kayak gitu, masih bagus. Joknya dari Dretim, pakai kulitnya dari Zeus. Lumayan empuk nih dan nyaman. Serta pelek udah direpaint, pijakan boncengan udah diganti, sama instrumen dari rem tromolnya itu udah diganti. Kayak pernya sama bautnya udah di custom. Sisanya ya masih original adanya. Paling ada part karbon di belakang, lampu rem belakang udah diganti LED, bandul sama spion udah diganti. Oke, sisanya kayak gitu aja. Ban juga udah pakai dual purpose. Jadi ini Honda Vario 125cc dijual dengan 14,5 jutaan, menurut kalian gimana? Dan impresi kalian yang udah sering pakai ini motor atau punya ini motor, boleh sharing-sharing di komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa mampir ke showroom Akang Motor di Jalan Raya Keranggan, Bekasi. Alamatnya lengkap di deskripsi di bawah. Kita ketemu lagi. Peace out nih.